Halo boys, balik lagi sama gue, saya Yui, and welcome back to Little Nightmare 2. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin lagi. So, the last kita udah sampai di rumah sakit ya kan. Kita juga udah nyelesain beberapa puzzle di sini. Dikejar-kejar sama boneka yang harus kita sentrin juga. Dan ya, kita lanjutin lagi. By the way, di sini gue record di hari yang sama seperti yang kalian lihat, baju gue sama. Dan untuk facecam-nya mungkin agak gue turunin dulu karena biar muka gue kelihatan. Soalnya kayaknya enggak kelihatan kalau facecam-nya agak terlalu naik. Soalnya muka gue deketin banget sama, oh my god, ada apa tuh? Muka gue deketin banget sama mic. By the way, di kanan gue denger suara. Oh my god, I hate this one. Six, you good? Oke, kita lanjut lagi. Naik sini gitu. Ini ada kayak tali gitu sih. Apa? Nah, naiklah. Kocak. Kayaknya kalau mau interaksi gue harus matiin senter dulu deh biar lebih gampang. Kadang-kadang nggak bisa interaksi gitu men. Oh no, ini dia gerak lagi kah? Oh my god. Lo mau ngagetin gue kah? Hah? Wow, wow. Six, lu jangan diem di situ doang. Oh my god, gue suruh lepas ginian ya. Selagi si Six nahan. Oh no. Oh my god, my bad. Kayaknya gue harus ngancurin itu kayu pakai pipanya, bukan gue nyabut kayunya. My bad. Oke. Okay. Seenggaknya kita learning, jadi kita tahu di sana ada tangan, ya kan? Jadi gue siap-siap aja dulu. By the way, si tangan ini dia bisa ngedodge, ya kan? Langsung aja. Nah, satu lagi. Oke. Okay. Udah sekali doang itu. Oke, gue bakal skip ini. Finally. Mati kan lo? Oh my god, I had that. Finally bro, bro. Berapa kali gue mati sampai gue benar-benar harus diem buat kelarin itu. By the way, gue di kanan dengar sesuatu. Tangan lagi kah? Males banget gue lawan tangan. By the way, itu topeng-topeng apa? Kayak bikin topeng gitu deh. Wow. Apa tuh? Itu apa men? By the way si Six ikutan duduk ya, berarti kita emang harus duduk ini. Oh no. Lu kenapa pas banget gua mau lewat lu madep belakang, kocak. Oke. Okay. Kita biarin dulu mungkin. Lu mau lihat belakang kah? Aha. Udah lu madep sana lagi lu. Right. Oke, okay, buddy. Oh, naik Six. Kita sembunyi di sini dulu.
Lu mau madep sini enggak? Lu kalau mau madep sini dulu dah. Itu lu ngapain nyocak? Lu nyari apa lu? Lama enggak lu nyarinya? Kalau lama gua mau lewat. Set Spider-Man kocak. Hari-hari nemu monster Spider-Man. Know what? Gue disuruh ngapain? Nunggu dia aja gitu. Kelarin bonekanya. Dia lagi bikin boneka, guys. Oh, gue bisa lewat sini ternyata. Never mind. Thank you, buddy. Bye-bye. Hasta la vista. Tiba-tiba lu kesini. Yap, I know it. Udah, lu sono kalau mau lewat, sono. Hari-hari lihat Spider-Man, kocak. Oke, lu mau benerin boneka lu yang di situ, silahkan. Silahkan ya benerin boneka lu. Asalkan lu nggak pakai tindakan yang tiba-tiba ya. Kita langsung aja, bisa nggak ya? Nyampe nggak ya? Oke, nyampe kayaknya. Nyampe, oke. Lu ngecek sebelah sono. Thank you. Oh my god, gua nggak bisa ke situ cuy. Aku butuh itu. Aku butuh kotak itu buat ngebuka. Butuh kubus. Buat ngebuka pintu di kanan. Lu mau kemana? Lu cabut aja lu. Wow. Lampunya kenapa ke arah sini ya? Apa emang lampunya ngarah ke sini? Tapi mata dia nggak ke sini kan? Oke, dia mondar mandir ke setiap ini ya, boneka yang ada di kasur. Hari-hari Spider-Man main boneka. Gimana sih? By the way, si Six di mana ya? Enggak apa-apa lah, bodo amat lah. Yang penting dia enggak ketangkep ya kan. Take care of yourself, please. Oh no. Untung dia cuman NPC jadi enggak kehitung ketahuan kalau kena views-nya ini. Views-nya monsternya. Oke, lu di sana. Mau buka pintu ini dulu. Masuk Six. Mau ngapain? Ayo. Gak ada siapa-siapa. Buset dah, ini Spider-Man gede banget. Lu mau kemana? Lu mau ke kanan, kanan dulu aja. Oke, then there you go. Bye-bye Spider-Man. Ada collectible gak ya? No, oke. Oke, lu duluan. Tumben lu duluan. Lu mau ngasih tahu gue jalan, ha? Tentu aja gue tahu gue bakal lewat sini. Kelihatan banget. Oke, tapi nggak apa-apa. Thank you udah mau diduluin. Oh no, gue jangan bilang bakal ketemu lagi tuh sama Spider-Man. Well, I guess so. Kayaknya iya bakal ketemu lagi sama tuh Spider-Man. Oh my god, Spider-Man. Hari-hari ketemu Spider-Man, man. Oke, masuk. Oh no. Ini gue sih kayaknya bakal boss battle sama Spider-Man ya. Dan gue kemana gue gak tahu. Serius. What? Gue kemana gue gak tahu, man. Ke bawah kah?
Kayaknya gue harus ke bawah lewat sini. Oh no. You got six. Gue butuh kunci. Nah. Males. Sudah nyari kunci lagi gue. Sorry lu silau ya. Bisa diangkat gak nih? Lu bisa bantu gue six? No? Oke. Well, mungkin bukan kesana emang. Bentar, ini kayaknya bisa ditarik deh. Ada pegangannya gitu. Oke. Ada apa di sini? Oh, lu mau dorongin gua. Oh, oke. Okay. Well, I guess di sini bakal ada monster karena setiap gua sendiri pasti bakal ada monster. Biasanya sih gitu. Oh, I see that. Kuncinya ada di situ. Tapi gimana caranya gua ke situ? Oh, wait. Naik sini. Ini creepy boy. Serius, gak bohong. This is creepy. Sorry bro. Oh. What? 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 Oh, wait a second. No. Pakai ini. Gua naik dari sini. Jangan gerak ya, bro. Oke, lu kalau gerak sih ngeri sih. Guanya yang ngeri kocak. Oke, okay, berarti gue dari sini gelayutan ke sana. Oke. Okay. Easy, buddy. Ini jangan bilang abis gue ngambil kuncinya muncul ya. Oke, okay, gue dapat kuncinya. Nice one. Anyway, gue baliknya lewat mana nih? Gue balik lewat sini lagi kah? Kayaknya sih iya, tapi gue mau ke sini dulu karena gue lihat ada jalan tadi di atas. Yang kemungkinan bakal ada collectibles. Bentar ya, gue mau coba dulu apakah benar. Karena gue lihat ada jalan nih di sini. Oh, bukan, Ding. Oh, bukan. Gue kira ini jalan ke atas. Ternyata ini cuman buntu gitu, men. Sorry, my bad. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata nggak ada jalan. Gue kira bakal ada jalan gitu ke atas itu. Ternyata bukan. Gue kira collectible gitu, men. Weh, belum masuk gua. Oke, okay, untung gamenya tahu. No, kenapa gua keluar? What? Itu si Six narik dua kali. Duh, kok gak ada orangnya? Serius, kenapa gue keluar gitu loh? Oke, gue gak mencet apa-apa. Nice one. Go bro, bisa-bisanya malah keluar dong. Oke, thank you Six. Makasih atas asisnya. Kita udah dapat kuncinya kok. Tinggal kabur doang. Oke. Kita tinggal kabur doang bro. Ayo, bantu, dorong. Oke, okay. Gue bisa ke atas itu kan. Gue tahu gue bisa ke atas itu, tapi gue mau ngecek di kanan dulu ada apa. Well, I guess nothing. Oke, okay, kita naik aja. Ke kiri, ke kanan. Lu gak mau ikut naik? Nah, gitu dong. Masa iya manjat juga harus gue gendong, kocak. Oke, okay. Loh, apa gue malas turun, kocak? Oh my god.
Gak usah turun lu, malah ikutan turun kocak. Itu kenapa gua malah turun gitu ya? Aneh, dasar game. Malah jadi kayak kura-kura ninja mau turun, coy. Oke, okay, let's go. Sini, six. Ikut gua. Ya kita ke atas. Ayo six. Oke. Okay. Kira-kira di atas bakal ada apa dan nemu apa? Oh my god. Oh my god. Gua harus dapetin fuse buat buka ini, sedangkan di kiri ada si Spider-Man. Oh my god. Bro, bro. Oh, fuse-nya ada di situ. Ada di kanan atas. Fuse-nya ada di kanan atas. Tapi gimana caranya gua ke sana? Pasti ada sesuatu di sini buat mengalihkan perhatian. I guess seperti itu. Mungkin. Lu enggak lihat gua kan di sini? Kayaknya sih enggak. Ayo lempar gua. Nice one. Oh my god. Oke, ini ada monster di sini. Suruh nyalain itu kah? Oh my god, dia cuma seorang dokter, men. Kenapa gue harus bertarung dengan gitu? Gue gak ada urusan sama dokter. Oke, I guess gue dari sini. Dia tahu gue ya, gara-gara gue nyalain senter tadi. Gue bisa lewat nggak sih, man? Oke, kayaknya gue bisa lewat sekarang. Ya, gue bisa lewat sekarang. Pertanyaan gue. Gimana cara gue ke atas? Gue nge-stuck. Wah, gue nge-stuck. Bisa-bisanya gue nge-stuck, kocak, kocak. Tarik, 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 tarik. Tarik bareng apa tarik? Tarik. Tarik, tarik. Apa emang harusnya dia aja yang narik ya? Oh, gak bisa naik lagi, kocak. Oke. Oke, gue dapet kuncinya, guys. Mantap. Kunci lagi, apa namanya? Fuse-nya. Wuh, finally. Man, man. Aduh, kenapa gue malah masuk ke sini, kocak. Nice. Oke, okay, never mind. What? Kok lu tahu? Well, kayak kita emang langsung lari deh. Disuruh langsung lari, bukan sembunyi. Ayo, buka, 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 buka. Oke. Okay. Oke. Okay. Masih easy. Masih. Oh. Susah nge-slide di sini, men. Serius, gue harus mencet tombolnya bareng. Oke, ini bakal gue skip kalau lama, guys.
Ayo sini 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 sini. Oh, ke bawah. Ke bawah. Oh, oke. Okay. Gua dapat checkpoint seenggaknya. Gua disuruh kemana, men, itu? Serius, enggak bohong. Bingung gua. Sembunyi di sini. Emang enggak ketahuan? Ketahuan lah. Suruh ke sini kan, soalnya di sini ada jalannya gitu. Suruh bukain ini kah? Oke, udah berhasil kebuka. Masuk. Oke, nice. Bakar, 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 bakar. Mamam lo. Oh my god, dia berhangat. Oh my god. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi si Spider-Man kita bakar sekarang. Dang. Oke, okay, six. Kita lanjutin perjalanan kita. Nah, enggak boleh gitu kamu. Tidak boleh bersenang hati dengan sesuatu yang tidak baik. Ayo, lu mau ngangkat gua kah? Kayaknya enggak ada jalan selain dia ngangkat gua dah. Ayo. Apa nih? Lift kah? Lagi naik kah liftnya atau gimana? Oh, yap, lagi turun. Lagi naik. Oke. Okay. Gua kira dari bawah ke atas gitu liftnya. Oke, sekarang kita dibawa ke atas. Ini kemana? Gue dapat achievement hospitalized. Hospitalized. Dapat achievement itu gue. Berarti rumah sakitnya udah kelar ya? Kayaknya sih udah kelar rumah sakitnya. Ya udah kelar ini rumah sakitnya. Bisa kesini kah? Gak bisa. Siapa tahu ada collectible gitu, boys. Gue takutnya ada collectible. Sebentar, sebelum itu gue mau pesan kopi satu dulu, bisa gak? Bawalah, siapa tahu nanti gue disuruh pakai ini. Lo mau kopi gak, Six? Oke, okay, men. Okay, kayaknya sih kita nggak perlu kopi ini ya. Ya, nggak perlu, nggak perlu. Oke, okay, ayo. Six, naik lagi, Six. Naik sini. Let's go. Kita berhasil keluar dari rumah sakit aneh ini, ya kan? Dan juga kita ngebunuh monster yang gede itu, yang kayak Spider-Man. Oh my god. Agak gurih ya. Bukan agak lagi sih, emang gore aja itu. Kalau kayak gitu mah dibakar, men, gila. Yang pertama kita shotgun tuh yang The Hunters. Yang ini gue gak tahu nama bosnya siapa. Mungkin nanti abis ini gue cari tahu dulu nama bosnya. The Doctor kah? Atau The Spider-Man? The Spider-Man lagi nanti namanya. Kocak. Kayaknya sih bukan The Spider-Man, gak mungkin kayak malah. Wow, apa tuh? Ada sesuatu yang jatuh. Banyak. Gak cuma satu. Banyak yang jatuh. Wow, 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 wow. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Karena gue recordnya masih setengah jaman. Masih cukup lah ini. Karena tadi gue juga matinya banyak, men. Pasti bakal gue cut banyak banget tadi. Jadi kita lanjut progres lagi aja. Wow, kaget gue, anjay.
Apa nih? Oh, oke. Okay. Dia nggak ngejar kita kan? Kaget gua anjay. Awas jatuh. Woi, lu kenapa? Kenapa dia, Six? Wow, jangan ditendang gitu, Six. Kamu nggak boleh gitu. Jangan nakal ya. Ayo, Six. Kita tidak boleh. Kita harus tetap respect walaupun dia orang jahat. Ayo. Naik. Six. Lu mau ikut enggak? Oke. Okay. Nice one. Gue dengar sesuatu. Kayak suara. Suara lagu gitu. By the way, itu tadi monster kenapa ya? Tiba-tiba dia nyundul TV gitu. Apakah ini orang juga pengen nyundul TV? Dia kayak oke, itu ngeliatin TV dia. Yang satu. Oh my god. Kayak mereka lagi nonton TV gitu dah. Bisa angkat gua, Six? Thank you. Kasih, Six. Lu nonton TV di kamar mandi? Seriously? Man. Itu kocak sih. Nonton TV di kamar mandi anjing. Oke. Kita lari aja kah? Wow. Biar aja jatuh gua. Never mind. Ini duluin sama si Six. Oke. Now what? Any idea? Oke, lompat aja ke situ. Makasih game udah dikasih tahu. Baik banget game-nya. Oke, sekarang kita naik lift. Gua nggak tahu ini lift bakal ngarah kemana. Wait. Bentar. Tadi. Ini dikunci kocak. Bentar. Tadi kayak ada jalan ke atas gitu loh, men. Lompat dari sini kah? Oh my god, itu kocak sih. Wait a minute, tadi ada jalan ke atas loh. Oh. Lu mau nyalain kah buat gua? Ayo, nyalain Six. Nanti gua bakal lompat. Ya gak sih? Dinyalain dong. Enggak ding, gua disuruh ikut ke sana. Dilambai-lambai gitu tangannya. Gue suruh keluar kan ini, suruh lompat kan. Yap, gue bisa berhasil kesini. Nice one. Oke, kesini sekarang. By the way, berarti Six kejebak dong, dia gak ikut lompat. Sini. Karena liftnya ditutup. Liftnya butuh kunci. Dan gue harus nyari kunci lagi. Sendiri lagi. Nice one. Halo Six. Haruskah gue nyalain ini? Tapi kayaknya gak bakal nyampe deh, itu tinggi banget. Kayaknya gue harus nyari kunci terlebih dahulu. Ya gak sih? Bisa dibuka? Oke, dikit banget bukanya. Yang ini bisa dibuka? Nice one, ada kunci. Thank you. Bukan gitu. Diambil kuncinya. Nice. Yang ini bisa dibuka? No. Oke. Kayaknya tempat ini cuma buat kunci deh. Tapi nggak tahu ya. Kita coba cek dulu. Siapa tahu ada hal lain, collectible or something. Bukan. Gua nggak mau ngambil lo. Di sini mungkin naik. No. Oke. Nggak ada apa-apa, men. Cuman kunci doang. Kemungkinan besar. Dan ya. Kita buka dulu kuncinya, liftnya. Jadi sekarang kita punya teman, si Six.
Mungkin kita minta sini, dorongin, naik. Ini ngapain nih? Itu ngapain ya? Itu naikin kita kah? Jadi liftnya bakal naik gitu. Coba ya. Sini masuk. Kok mau masuk sih? Atau jalannya bukan ke situ gitu? Itu buat apa, men? Tuas ini buat apa gitu? Ayo sini sini masuk masuk. Sini gua ganding dah lama. Gak bisa gua ganding, nge-glitch lagi kah? Bodoh amat lah. Emang bukan di sini dah. Bener six-nya deh. Suruh kemana, men? Bener sih six loh. Terus disuruh kemana six? Gue juga nggak tahu suruh kemana soalnya. Oke boys, gue nyerah dan gue lihat di YouTube ternyata gue tetap harus nyalain ini lift. Tapi gue tuh turun dari liftnya. Oh my god. Kenapa orang-orang bisa langsung tahu ya? Gue nggak tahu, cuy. Oke. Dan kita minta tolong buat naikin dia, buat nyalain ini. Dan sekarang kita naik, naik liftnya dari atas. Nice. Nah, anjir, anjir. Ternyata kayak gitu, men. Gue nggak tahu. Gue nggak bakal expect sampai segitunya. Oke, oke. So ya, yeah, kita lanjutin lagi. Ini ada apa? Gua nggak tahu. Tapi di belakangnya ada jalan gitu. Kayaknya semacam collectible. Mungkin bakal ketemu sama bocah Shadow lagi. Well, nggak apa-apa lah. Kita ambil dulu collectiblenya. Siapa tahu nanti kalau misalnya dapat semua, dapat secret ending or something ya kan? Yap. Ini dapat bocah Shadow lagi gua. Gua nggak tahu itu apaan, men. Cuman ada hubungannya kayaknya sama kekuatannya si Mono. Gue yakin banget itu ada hubungannya sama kekuatannya Mono. Dan mungkin ada semacam backstory. Karena tiap bayangan itu ada di tempat yang unik gitu loh. Kayak ini contohnya sekarang dia ada lagi, dia ada kasur. Terus ada, gak tahu itu kenapa ada botol-botol di ikat gitu, di tali. Ada juga tadi yang di kamar mandi ya kan. Ada bocah apa, Shadow Boys gitu. Kayak ada semacam backstory-nya kah ceritanya? Atau gimana? Ayo, Six. Wow, oke. Okay. Ini sih bagus ya buat thumbnail. Oh, oke, okay, gue tahu. Bukan lewat sini, tapi lewat sini. Aduh, nge-lag. Nge-lag, kocak. Eh, naik, Six. Lu mau lempar gua kah? Atau kita lewat sini sama-sama? Oh, lewat sini sama-sama kayaknya. Ayo, Six. Six. Ah, bodoh lah. Oke, gua dapat collectible lagi di sini. Dapat si bocah Shadow itu. Masa iya gua harus bukain pintu buat si Six sih? Bro, bro. Manja amat, bro. By the way, itu apaan ya? Dikurung ya? Tikus kah? Tikus kah itu yang dikurung? Oke, okay, yap. Udah gue bukain pintunya buat lo. Kurang baik apa gue mau lo. Sini, boy. Six. Oh my god, jangan-jangan puzzle lagi nih. Puzzle yang gak gue mengerti. Ayo cepetan masuk. Ini pintunya udah gue tahan. Lu gak masuk. Minggir. Kepala lu nyangkut, kocak. Eh, kenapa nih? Glitch gitu sih barusan. Terus kemana gitu? Buntu, men. Si
Si Six mana enggak ikut masuk? Eh, Six sini. Bisa gua gandeng enggak? Gandeng. Nah. Masuk. Ayo masuk. Kayaknya dia emang perannya lagi di luar gitu dah. Dan gua mesti mecahin puzzle sendirian di sini. Apa ini emang cuman buat ini doang ya? Buat collectible doang ya? Coba deh, keluar. Oh, wait. Jangan bilang gue lewat sini. Ya, elah. Ternyata emang buat collectible doang itu. Elah. Oke. Okay. At least gue nge-solve ini sendirian sekarang. Gak lihat YouTube. Walaupun bikinnya agak lama ya. Oke. Okay. Kayak gue disuruh kesini deh, ke atas nih. Bisa bantu gue, Six? Thank you. Oke. Okay. Now what? Ini buat apa nih? Naik situ shift. Six. Sorry, malah shift aja. Oke. Okay. Tahan. Nice. Now what? Oh, lu mau megangin gua lagi? Oke, okay. Tangkap gua, Six. I trust you, Six. Let's go, my buddies. Thank you, Six. Oke, okay, kita kemana nih? Selanjutnya, tujuan selanjutnya. Oh, lewat sini. Terus, oh, oke, okay. Kayaknya gue dilompatin ke sini deh, tangga. Yap. Oke, okay. Let's go, Six. Kita naik tangga. Oke. Okay. Ini gue kemana nih? Oke, naik sini. Nice one. Hey, Six. Mana naik-naik mulu gue? Oke, kayaknya kesini nih. Kita lihat ada apa di sini. Apakah ada orang yang nonton TV lagi? Ini kayak tempat sembunyi nih. Deng, gue nanti disuruh sembunyi kah? Atau enggak gitu? Wow. What? Lari cepet gitu. Asik, bantu gue buka. Keburu roboh ini bangunannya, udah mau roboh cuy. Wow. Bangunannya roboh, guys. Oh my god. Oke deh. No, Six. Oh, oke. Okay. Kita berdua jatuh. Ini gue mati atau emang layarnya kayak gini? Muka gue nge-freeze lagi tadi. Oke. Okay. Kayaknya ceritanya emang kayak gini. Oh no, si Six ketimpa, cuy. Six. You good? Kita tarik dia. Oh, nice one. Kamu gak apa-apa, Six? Six, kenapa kalian saling lihat-lihatan? Oh. Terluka kah kakinya? Oke, okay, gak terluka sih, ajaib sih lo. Harusnya sih terluka sih kalau kayak gitu mah. Ayo, mesti gue gandeng lo. Sini. Aduh, ini apaan ya? Kayak tadi ada listrik-listriknya gitu. Oh, center. Wah, senter gue hancur. Yaudah lah, gak apa-apa. Ayo sini, Six. Gue gandeng loh. Let's go. Naikin gue lagi. Mantap. Oke, sekarang ada di mana? Gue bisa ke kanan dulu mungkin. Apakah ada sesuatu di sini? Well, I guess gak ada apa-apa di sini, man. Gak ada apa-apa dong. Cuman ada gambaran, mainan. Cuman ada main. Oh wait, ini apa nih? Bukan lo. Yang ini. Gak bisa dia pegang. Bukan objektif kayaknya. Ayo, lanjut lagi. Bisa kiri kah? Ini apa nih? Ada surat.
Gak bisa gua ambil gitu suratnya. Oke, kayaknya gak bisa sih. Wait a minute. Ini jalan bukan? Oh, bukan. Sorry gelap guys. Gua gak begitu kelihatan yang di sana. Gua kira ada jalan. Dan by the way ada TV lagi dan kayaknya kita bakal ngetransmisi TV lagi deh. Of course we do it again. Hah? Kita bakal ngetransmisi lagi kan? Oke. Okay. Nowat gimana? Kita lurusin. Gimana cara lurusinnya? Kok sering gitu ya? Sering gagal gitu ya? Apa emang sengaja dibikin gitu? Oh my god. Sampai berapa lama nih gua harus kayak gini? Wow, 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 wow. Oke. Kita masuk lagi. Again. Untuk yang ketiga kalinya di sini sekarang. Langsung aja lurus. Apakah kita akan ditarik lagi sama si Six? Gue malah ngeri ya. Walaupun udah pernah pun, tapi kalau terus-terusan jadi ngeri juga. Gue pintu, pintunya gue buka. Wow. Pintunya gue buka guys. Wow, who are you man? Lu siapa? Wow, 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 wow. Siapa itu? Oh, TV-nya nggak mati. Run, kabur, kabur, kabur. Oh no, gara-gara Mono ngebuka pintunya, pria itu jadi bisa keluar dari TV. Oh my god. That's creepy man. Oh, oke, okay, gue bisa lari ternyata. Dang, lari man. Salah, gue bukan ke kanan, harusnya gue ke kiri. My bad, gue mati. Eh, gue mana tahu ya, gue kira masih cutscene loh. Itu kayak cutscene. Kayak cutscene tadi. Oke, okay, Mono, run, 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 run. Oke, okay. Ke kiri, ke kiri. Tadi si Six juga ke kiri soalnya. Sorry, sorry, gue kira gue harus ke kanan. Oke, gua kesini gitu. Apa nih, sembunyi di sini gitu? Gak mungkin dong gua sembunyi di situ. Sembunyi di sini kali. Apa nih? No, Six. Jangan bilang dia lihat Six. Six, sini Six. No. Oh my god. Six jadi shadow. What? What the f- Wah, gila mind blown banget. Jadi selama ini bocah-bocah shadow itu orang-orang yang anak-anak yang ditangkap sama si laki-laki tinggi itu, men. Gua enggak tahu namanya siapa. Slenderman kah itu? Now what? Kita disuruh ke mana? Tempat tadi lagi. TV-nya masih nyala by the way. Oh my god. Mono will beat you, bro. Gue bakal ngebantai tuh. Gue unlock super power kah? Bisa keluar masuk dunia TV. Wow, wow, wow. What the fuck? Oke, itu tadi ngeri sih. Oh, what? Gue keluar dari mana itu? Now what? Gue kemana nih?
Gue kemana? No, si Six ditangkap sama ini dong, sama si siapa namanya, laki-laki tinggi itu yang keluar dari TV. Oke, gue harus kemana? Kocak. Oh, kayaknya gue tahu deh, laut sini ternyata. Gue baru ngeh pas lihat ada kursi di atas gini. Aneh banget ternyata buat manjat. Mana nih? Gue nggak bisa. Nah, oke. So, kita jatuh dari atas itu ya. Dari TV juga. Jangan bilang kita bisa transport lewat TV. New ability ya. Oh iya. Oh iya. Gua bisa teleport ke TV. Alright then. Terus apa ini? Oh wait, kayaknya gua ngerti deh. Oke, gua kan bisa transport ke situ ya lewat yang TV yang ada di kiri. Nah, TV yang di kanan gua taruh sini dulu. Jadi nanti pas gua teleport, gua bakal ada di sana. Oh my god. Pintunya. Aduh, bibirku kesetrum lagi. Pintunya jatuh gini. Oke, kita teleport lagi. Oh, dipencet. Gua kira diklik doang. Pencet kiri juga. Oke, nice one. New ability, man. Kita benar-benar jadi superhero. Jadi superhero mono, manusia TV, televisi man. Apa nih, gue turun aja gitu ke bawah. Yap. Oh, ini rapuh nih jembatannya nih. Pelan-pelan aja mungkin. Yap. Oke, no. Ini gimana dong gue nyari mononya? Well, I guess itu bakal jadi the last boss sih. Si manusia TV itu. Dan mungkin gue bakal ngelawan dia buat nyelamatin Six. I don't know. Maybe ya. Kalau secara game logic sih seperti itu. Karena kita dari awal emang udah mau ngebuka pintu itu. Pintu yang manusia tinggi itu. Cuman di awal kita ditarik sama Six mulu. Oke, ini puzzle nih pasti. Yakin gue. Karena di sana ada TV. Aduh, sorry. My bad. Kenapa nih? Remote-nya kah? Apa tuh? Apa nih? What? Oh, pencet E. Oke. Okay. Gue dapet remote. Gue bisa nyalain TV. Nice one. Lihat, ini gue udah punya remote. Oh my god. Ini TP-nya kemana nih? Ini TP-nya kemana, cuy? What? What must I do? Apa yang harus gue lakukan? Oh, oke. Okay. Gue gelantungan aja di sini. Lalu TV di situ buat apa coba? Gue juga nggak bisa teleport lewat itu TV. Soalnya dia ada di atas gitu. Gue nggak bisa. Gak ada pijakan gue buat megang TV-nya. Oke, gue turun aja gitu. Kayaknya sih gue turun aja ya. Now what? Oh, ada TV. Oh, jadi itu fungsi TV yang tadi di kiri. Gue pakai ini, ya kan? Ini gue geret kan ke tengah. Ini nanti bakal gue pakai buat nyebrang. Jadi gue lompat ke sini, terus lompat nyebrang. Oke, okay, that's genius, man. Nice puzzle. Oke, okay, by the way, di sini kayaknya collectible lagi deh. Bocah shadow lagi kah? I guess so. Kemungkinan besar ya. Bocah shadow. By the way, gue udah record cukup lama sih sebenarnya. Oh wait, what? Oh, oke. Okay. Oh, topi.
Oh ini ya collectible anjas. Finally gue dapet topi. Coba kita pakai lah ya. Sheesh. Topi polisi cuy. Anjay, Mono jadi polisi mentang-mentang dia udah punya kekuatan super ya kan. Jadi superhero beneran dia. Dan gue gak bakal bisa lewat sini kan. Gue gak bakal bisa naik lewat sini, gue yakin banget 100%. Karena apa? Karena gue disuruh lewat televisi yang tadi gue nyalain buat TP ke TV di kiri itu tadi. Tempat ini cuman buat ngasih collectible topi doang, yakin gue. Oke, okay, so ya yeah, kita langsung aja TP. Nice one. Oke, okay. Let's go buddy. Set. Turun. Naik. Set. Mantap. Oke. Okay. Oh, kita naik sini dulu. Naik lagi sini. Terus kita nyebrang ya kan. Set. Oke. Okay. Nice one. Set. Oke, okay, nice one. Mantap. Ini kita perjalanan menuju ini kah? Jangan-jangan menuju ke tempatnya Slender itu kah? Slender apa siapa? Pokoknya gue bilang manusia tinggi dulu dah sebelum gue browsing. Soalnya gue belum browsing kan. Siapa dia? Oke. Okay. Oh. Gue denger sesuatu di kanan. Kayak denger step gitu tadi di kanan. Wow, ada orang lagi nonton TV. Wait a minute, jangan tutup dulu pintunya. Gue bisa lewat aja kah? Kalau gue matiin gimana ya TV-nya? Kan gue bisa matiin TV-nya karena gue punya remote. Pengen iseng, gue pengen nyoba. Gue penasaran main orangnya soalnya. Ah, tapi gue udah kebanyakan mati. Fuck it. Bye bye, hasta la vista. Wait, kemana gue? Lewat? Oh, lewat sini. Sini? Benar nggak sih? Gue lihat di situ ada TV, men. Gue cuma lihat ada TV doang. Oh, jendelanya ketutup. Dang, gue berarti harus teleport lewat situ dong. Gue matiin kah TV-nya yang di sana? Damn, I'm genius, man. Halo, bro. Sorry udah matiin TV lu. Udah gue nyalain lagi kok. Tonton aja lagi walaupun TV beruwet gitu ya. Oke, okay, kita lanjut lagi. Naik lagi. Oke, okay, kita nyebrang lewat sini. Oke, okay, naik. Oke. Okay. Dari tadi kita naik setinggi apa coba kita? Oh my god, gue disuruh. Wait, gue bisa nyalain TV itu gak? Gak bisa, gue gak bisa nyalain TV yang ada di kanan. Gimana caranya gue nyalain TV yang ada di kanan? Ada jaraknya kayaknya, ada radiusnya. Apa yang harus gue lakukan, men? Gue matiin aja gitu yang di kiri. Wow. Dia ngapain itu? Oh my god, gue diserang pakai gelombang elektromagnetik. Oke, okay, kayaknya gue harus turun deh. Abis matiin TV-nya mungkin gue turun. Mungkin ya. Buset, monsternya canggih banget ya, punya serangan gelombang gitu. Gelombang sonar, radius, or something like that. Ya kan? Naik. Oke. Mungkin abis gue matiin, gue turun kali ya. Tapi gue mau lihat dulu di kiri ada apa. Ada jalan gak sih di kiri? Kayaknya sih gak ada ya. Oke, kita matiin aja TV-nya. Belum mati. Belum. What? Oke, kita turun.
kira-kira dia gimana ya reaksinya? Dia balik lagi, Pak. Itu gimana cara gue nyalain TV yang di sebelah sana ya? Kan gue harus teleport kan ya? Teleport ke TV yang sebelah kanan. Oh, oke, gue bisa. Gue bisa nyalain TV yang sebelah kanan. Wah, what? Oke. Oke, Den. Thank you, game. Oh, no. Ini gimana cara gue... Oh, gue bisa. Nice one. Thank you, game. Oke, gue TP. Nice one. Awas jatuh. Nggak, naik. Nah. Udah dibilangin awas jatuh juga. Bisa dibuka nggak? Nggak bisa. Oke, kita lanjut lagi ke kanan. Oke, ini ada bak mandi. Mana nih kita nih? Gue belum ada petunjuk sama sekali. Oke. Nah, ginian lagi. Wuuu. Anjay. Malah mainan gue. Ya emang ini game sih. Oh. Siapa tuh? Wow. Mereka bunuh diri, men. Alright, then. What? Oh, gak ding. Kira mereka bunuh diri semua. Oh iya, ding. Ada yang bunuh diri, ada yang enggak. Ada yang cuma diem doang. Tapi kayaknya bakal terjun semua deh. Gue turun ya ini ya? Kayaknya sih gue turun. Oke. Okay. Ada udut tuh. Kenapa mereka main pada se niat itu sama TV? Ada apa emang sama TV di sini? Apakah ini menggambarkan orang-orang zaman sekarang ya kan, anjay? Enggak sih, orang-orang zaman sekarang enggak ke TV sih. Lebih ke internet ya kan. Oh, gue jatuh dong. What? Aduh. Gue disuruh ngapain, man? Wait a minute, let me think, guys. Oh. Oke. Terus ini gue turunin. Karena itu ada kabel, jadi harusnya nggak langsung turun. Yep. Nice one. Sekarang gue TP ke sana. Harusnya nggak setinggi tadi jatuhnya. Secara logik. Oh, dia ngarahnya ke sini, ngarahnya ke jendela ternyata. Gue kira bakal ke bawah gitu. Dan di sini ada tuas, gue nggak tahu ini tuas apaan, tapi ngeri banget ya, kayak mau jatuh gitu loh. Wah, kesetrum gak? Astaga, make sense sih. Oke, jadi intinya itu kayak ngalirin listrik gitu, cuman gue butuh sesuatu buat nyebrangin ini air. What? Oh, gue ngerti. Gua ngebuka ini dan nanti di situ ada monster dan gua harus nyetrum monster itu. Ya kan? Makan tuh. Nice one. Yap. Sesuai prediksi. Misi, Bang. Oke. Okay. So di sini ada ya pintu. Tapi kayaknya nggak bisa gue interaksi. Ada TV juga. Sama ada ini. Apa nih? Nggak, ini rusak. Sama ada ini. Ini kemana nih? Oh no, gue nggak bisa balik. Gue mau nyalain TV dulu, kocak. Ya, gue belum nyalain TV-nya. Gimana sih gue, kocak? Harusnya gue nyalain dulu ya TV-nya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Harusnya kalau main progressnya ke TV itu, wah, gimana kalau itu bukan main progress ya TV-nya? Kenapa nih? Pakai ini gitu? Oh, ini buat
manjat. Jadi gue nyampe buat ini, megang tuas ini. Oke, Den. Di dalam lift ada TV sih. Game logic sih. Bentang-bentang gue udah punya kekuatan super TV ya kan, televisi man. Sekarang di dalam lift ada TV. Oke, kita nyalain dulu TV-nya. Terus kita nyalain ininya. Gua harus ngejatuhin TV kah? Itu sih yang baru kepikiran di benak gua. Salah satu dari TV ini mungkin bakal gua jatuhin. Atau gimana? Oh, wait. Gua nyalain. What? Terus kalau misalnya gua TP ke sini tuh siapa? Terus kenapa? Oh, wait. I think I got it. Mungkin gua ngerti, guys. Oke. So, pertama gue bakal bikin dia turun dulu. Oke. Jadi dia turun nih. Waduh, ini apa ya, kayak collectible gitu loh. Ngeganggu gue, men. Gue jadi penasaran. Apakah ini collectible ya kan? Sebentar ya guys, gue mau ngetes dulu. Nanti kalau misalnya bukan apa-apa bakal gue skip kok. Gue mau geret ini dulu ke sana. Oke, boys, ternyata nggak ada apa-apa, men. Gue kira kayak ada collectible gitu di situ. My bad, nggak ada apa-apa. Oke, kita langsung lanjut lagi aja. Jadi pemikiran gue bakal teleport dulu di sini. Oh, nggak gitu. Gue nyalain dulu liftnya, baru gue teleport. Ya kan? Ya nggak sih? Kayaknya sih. Gitu. Bukan. Mau teleport sih. Gue mau naik TV-nya. My bad. Oh, by the way, gue topinya belum ganti lagi. Gue pengen pakai topi yang biasa aja. Mana nih? Kok gue nggak bisa sih? Oke, gue mau pakai topi biasa aja. Oke, so kita bakal naik TV-nya. Gue nyalain ini. Terus gue masuk ke... Gue TP. Gue TP. Woi. Nah, sebelum dia nyampe sini, gue mau naik ke atas liftnya. Yap, karena gue lihat tadi ginian, cuy. And then what? Terus ngapain? Apa gue salah ya? Turun ya? Pas turun, salah gue. Pas turun. Wait a minute. Kayaknya sih pas turun ya. Bukan. Aduh, kesetrum kan lu. Bisa kesetrum gitu pas gua cancel. Oke, nah, pas turun gini gua. Nah, gua di sini deh. Gua bisa di sini deh sekarang. Nice one. Gua belum kesini soalnya. Ini ada pintu, bisa gua buka. No, nggak bisa. Papannya nggak bisa gue pegang. Oh, nggak ding. Ini ada jalan lewat sini. Yap, gue suruh kesini mungkin. Oh no. Waduh, gue kesetrum, kocak. Gue kesetrum, anjay. Oh, gue mati TV-nya. Oh, nggak, gue lewat atas sini. Gue mana tahu ya di situ tiba-tiba nyetrum gitu. Gue lewat mana, kocak? Gue disuruh lewat mana, men? Oh, gue lompat aja gitu dari sini. Kayaknya itu nggak kena air, yap. Nggak kena air, men. Oke, so kita lewat aja. Ya terus aja nonton tuh TV tuh. Nonton apa lu, kocak? Gak ada ininya. Jangan bilang gue gak kuat.
Gua harus ngebunuh nih orang kah? Pakai listrik ini. Can I? Gua bisa ngebunuh dia enggak sih pakai listrik itu? Mana gua enggak mati? Wah, kena dong. Gak bisa, men. Gue harus ngebunuh deh. Harus ngebunuh dia deh. Pakai listrik ini. Oke, naik. Nice. Oke, bener ternyata kita harus bunuh dia pakai listrik. Nice one. Ya TV-nya mati kocak. Tapi nggak apa-apa. Yang di sini kita butuhin adalah kursinya buat supaya kita nyampe gagang pintunya ya. Ntar gatel guys. Oke, lanjut lagi. Gue udah main cukup lama nih. Habis ini udahan kayaknya. Coba kita buka dulu. Ada apa di sini? Wow, itu sih rame banget. Ini gue kemana nih? Jatuh aja gitu? Oh my god, lu ngapain tuh? Nobar lu, nobar. Nobar kocak. Oke, kita lanjut lagi. Lurus lagi. Gue kayak denger suara listrik-listrik gitu, men. Kayak gue harus ke bawah deh, tapi gue mau kesini dulu. Mau lihat ada apa. Apa nih? Oh, gue suruh pakai ini kah? Gue nggak tahu ini buat apa, kayaknya sih buat di atas air ya supaya gue nggak kesetrum. Mungkin gue juga kurang tahu. Atau ini buat manjat. Di atas ada collectible. Nggak ada men. Di atas nggak ada collectible. Nggak ada cuy. Tapi sebelum gue geret keranjangnya, gue mau coba lihat dulu di bawah ada apa. Gue dengar suara listrik. Soalnya. Iya, gue harus bawa keranjang ini. Itu genangan air di bawah. Tapi cetek sih genangan air yang gak dalam. Oke. Gak turun loh. Turun sana kocak. Oh my god, salah. Gue bukan gelantungan di ininya, itu cuma buat nyebrang ternyata. Sorry, my bad. Oke, so kita tadi udah sampai sini. Gue tinggal dorong ini keranjang ke bawah. Jadi gue sempat ke pelindes, tapi nanti bakal gue skip aja kayaknya. Oke, so dia bakal ngarah ke sana. Game logic. Itu kalau gue matiin gimana? Tetap ada aliran listriknya sih. Cuman gue biarin hidup aja lah. Oke, gue kesini sekarang. Oke, apa nih? Bell, no. Oh, mampir aja gue. Kira itu kena listrik juga, sorry. Untung aja. Oke, gue ke sini. Ini kemana nih? Gue suruh ngapain? Ini apa nih? Gunting doang. Gua kira ada kunci gitu. What? No, mungkin dari sini. Dari sini lompat set. Yap. Gua enggak tahu kenapa gua harus ke atas ini, cuman oh, listriknya di sini ternyata. Nice one. Mati sekarang listriknya. Ya gak sih? Ya listriknya harusnya mati sekarang. Yap. Jadi gue bisa nyentuh itu TV. Bener gak sih? Tapi TV nya juga mati men. Hmm.
Gue suruh ngapain, kocak? Pakai ini ya. Oh wait, kayak gue ngerti deh. Gue taruh sini buat nyebrang ya kan. Jadi listriknya nanti gue nyalain lagi, gue nyebrang lewat situ biar gue bisa ke TV-nya. Dang, oke. Gue ngeh pas lagi mindahin keranjangnya gitu. Oke. Barusan ada apa tuh, kayak ada yang ngeglitch gitu gue liat di meja ini. Oke, kita naik lagi. Naik sini. Oh, boneka. Anjing, kaget gue. Tiba-tiba nge-glitch, hilang gitu bonekanya. Oke, so sekarang kita ke sini. Karena kita harus balik ke meja tadi, ya kan? Ke sini, meja ini. Terus kita ke sini. Terus ke sini. Nah. Anjay, jenius gue, cuy. Oke. Okay. So, ini di mana? Di mana ini, men? Gelap banget, gila, yang di kiri gua enggak bisa lihat apa-apa di kiri. Tapi kayak gua ke sini deh. Ini ada jendela soalnya. Oke. Okay. Banyak banget monster. Rasat gua enggak enak ya, kayak bakal dikejar gitu. Oh enggak, oke, okay, santai, relax. Oh, gue nyalain yang di sini kah? Oh my god. Terus gue gimana caranya? Oh my god. Gimana gue caranya? Gue harus TP kan? Gue harus teleport kan? But how? How? Tell me how. Ini bisa gue sembunyi di sini kah? Atau gue sembunyi di sini aja nanti? Kenal dong. Ya jelas kenal lah. Gue juga bingung, men. Gue harus kemana? Shit, gue buntu, men. Kayaknya gue harus nonton YouTube dah. Atau mungkin gue bisa matiin dari atas gak? Gak bisa. Gue gak bisa matiin dari atas. Kayaknya gue harus lihat YouTube dah, bentar ya. Oke, boys, jadi gue udah nonton di YouTube. Jadi caranya sebenarnya sama kayak yang gue lakukan barusan. Tapi gue salah tempat sembunyinya. Gue harusnya bukan sembunyi di situ. My bad. Oke, karena mereka monsternya bakal ke arah TV yang gue nyalain. TV yang ada di kaca. Sembunyinya di sini. Yang gue lihat sih. Yap, sembunyinya di sini. Tadi gue salah, malah sembunyi di sana ya, di deket TV-nya gitu. Oke, so gue bakal TP ke sini kan harusnya. Oh, beneran kan? Beneran bakal dikejar kan? Itu udah jelas banget kayak gitu soalnya bentuknya. No. Jangan bilang lu bakal kesini. Kaca udah mau pecah. Yap. Oke. Naik. Lu lama banget. Oh my god. Kenapa kalian jalannya pada cepet? Oh, nice TV. Nice. No. Jangan dirusakin juga TV-nya. Kan kalian pada suka nonton TV. Gimana sih? Oke, TP. TP. Oh my god. Oke, itu intens sih, gue suka sih. Walaupun gue juga sebenarnya nggak suka dikejar-kejar juga. Dan ya mungkin bakal gue end dulu episode ini di sini. So gue bakal lanjutin di next episode yang dimana kemungkinan besar next episode bakal jadi episode terakhir. Mungkin gue juga kurang tahu. Maybe karena ya. Karena kita bakal ngelawan itu kan, si yang menyulik si Six kan. Dan itu
kemungkinan besar menurut gue itu the last bossnya. Gue nggak tahu nanti gue disuruh ngelawan last bossnya kayak gimana. Mungkin kayak the lady ada semacam mekanik yang harus gue kerjain buat ngelawan bossnya itu. Gue nggak tahu, nanti gue bakal searching namanya. Jadi ada dua karakter monster yang bakal gue searching namanya, yaitu si yang manusia tinggi sama si manusia yang gede yang kayak laba-laba gitu yang ada di hospital. Nanti gue bakal cari tahu dulu mereka namanya siapa dan apa, ya kan. Dan ya seperti yang tadi kalian lihat, kita juga udah berhasil ngalahin si manusia yang besar itu, yang laba-laba itu yang ada di hospital. Dan sekarang kita, si Mono ini ngebuka pintu yang ada di dalam TV gitu loh. Dan di dalam pintu yang ada di dalam TV itu ada orang tinggi banget. Gue gak tahu dia siapa, nama monsternya bakal gue searching dulu nanti. Tapi kemungkinan abis ini bakal gue langsung mainin lagi, karena gue mau langsung tamatin aja gamenya. So yeah, next bakal gue lanjutin di next episode. Thank you so much buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya silahkan like. Kalau kalian suka sama kontennya silahkan subscribe. Kalau kalian ada saran silahkan komen di bawah. And see you in the next video. Bye bye.